Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah di sini Open WRTRR STBOC Only saya update lagi ya teman-teman. Nah apa saja yang ada di update kali ini? Pertama-tama tentunya Open Class itu sendiri teman-teman ya. Nah di sini Open Class-nya saya sudah samakan dengan versi yang lain, yang sudah tidak menggunakan config editor lagi teman-teman, melainkan sudah menggunakan konfigurasi bawaan ya, official config dari Open Class-nya itu sendiri. Nah kemudian selain daripada update Open Class itu sendiri, saya juga mengganti file explorer ya teman-teman. Jadi file explorernya di sini itu sudah menggunakan versi yang paling baru lagi teman-teman. Makanya sekarang saya menggunakan yang official juga ya, bukan yang berwarna. Karena ini adalah official, memang bawaannya seperti ini teman-teman. Jadi semua icon berwarna biru. Hanya saja icon yang di sini tuh tidak keluar karena saya tidak online teman-teman ya. Jadi ini cuman offline, tidak tersambung ke internet luar. Sehingga di icon file explorernya tidak muncul seperti itu teman-teman. Nah kemudian di versi ini password login lucinya adalah OpenWRT teman-teman ya, huruf kecil semua. Password WiFi-nya, dan kebetulan di versi ini memang sengaja saya on-kan WiFi karena masih banyak teman-teman yang tidak menggunakan access point ataupun menggunakan access point dengan cara VLAN-nya, sehingga memang harus membutuhkan koneksi dulu ke STB-nya teman-teman. Jadi biar tidak repot-repot sambung LAN ke PC, itu bisa diakses melalui WiFi saja. Namun tetap saya ingatkan bahwa saran saya adalah menghapus WiFi-nya teman-teman ya, jangan di-on-kan. Itu sih saran saya. Lagian juga kalau kepake itu tidak akan maksimal teman-teman. Speed-nya juga tidak akan maksimal. Kemudian temperaturnya juga lebih daripada jika tidak menggunakan WiFi. Kemudian smoothnya juga beda ya dengan WiFi on. Seperti itu teman-teman, ini hanya sekedar membantu di awal setting saja sih. Kemudian itu saja sih yang saya update di sini teman-teman. Jadi update itu bukan kewajiban dan bukan keharusan juga ya, terserah teman-teman. Namun bagaimanapun saya pribadi memang hobi ya, update-update, ngoprek-ngoprek seperti ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja teman-teman, tidak perlu panjang lebar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.